Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin. Allah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini, sampai makhluk yang paling kecil yang cuma bisa dilihat oleh mikroskop, itu semua adalah milik Allah dan mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang kecil yang gak kelihatan, ketika dia datang bisa menjadi sumber bencana malapetaka penyakit bagi manusia saja tunduk kepada Allah, bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya yang namanya manusia macam saya tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini mohon maaf jalan-jalan, Pak. Kayak setrikaan. Biasanya orang-orang yang tunduk kepada Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa bibirnya, lisannya, hatinya, perilakunya, pikirannya tidak pernah lepas dari bertasbih, bertahmid, bertahlil, lalu bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, malam ini, mari kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir kepada Allah, Zat penguasa tunggal seluruh alam jagat semesta ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 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 subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diikuti hukumnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha besar. Allah maha besar berarti bimakna Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Lemesnya minta ampun. Ayo dong.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya hari ini ada satu hal yang paling khusus ingin disampaikan. Buat siapa? Ah, ini para coy-coy semua nih. Coy, pesan satu coy. Say no to drug. Jauhin narkoba. Tahu arti narkoba? Kalau orang salah jangan diteriakin, bantuin. Inilah ketika kita melihat orang salah, maunya demennya doyan teriak, bantunya enggak. Bagaimana yang salah itu bisa benar kalau cuma diteriakin melulu? Enggak bisa. Kan begitu. N. Kok langsung K? Oh, A. Maklum agak-agak budek. N O astagfirullahaladzim. N A R K O B A narkoba. Tahu artinya? Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Tuh, narkoba. Takbir. Tepuk tangan melulu. Emang gak capek tepuk tangan terus? Itu narkoba. Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Sorry nih friend. Ya, ngomong-ngomong soal bejat, kesannya kita nih yang ngomong lebih suci. Bukan begitu friend. Enggak friend, sorry friend. Kita sama-sama bejat friend, oke? Tenang, ya. Pokoknya urusan masuk surga, insya Allah mudah-mudahan ini duluan, saya di depan, amin. Oh. Sama-sama kita duluan ya, betul nggak? Iya, pokoknya kalau yang baik, ayo kita ikut. Karena yang baik itu pasti mendatangkan manfaat yang besar. Ketika orang sudah mulai buta bahwa yang baik itu akan mendatangkan manfaat, cuma satu jawabannya, kesian. Buta soalnya. Allah karim. Na'udzubillahi min dzalik. Ya coy, say no to drug. Jauhin narkoba. Kenapa? Maaf. Di masa yang akan datang, yang bakal jadi pemimpin itu siapa? Yang sekarang muda apa yang sekarang orang tua? Yang muda. Ini Pak, mohon maaf, benar kan ya? Iya kan benar ya? Yang bakal jadi pemimpin di masa yang akan datang bukan yang tua sekarang, tapi yang muda. Sekarang kalau yang mudanya jadi pecandu narkoba, mau cimeng, mau gokel, mau gelek, mau ganja, mau sticky, mau etep. Mas, jangan suka menuduh sesuatu yang sudah benar, Mas. Namanya mau ubas, mau sabu, mau etep, mau puto, mau rehib, mau MG, ya, mau hasis, mau BS budastik, apalagi topi riming,
Lebih miring ya. Minuman kampungan, bos. Namanya aja udah topi miring. Begitu dipakai jalannya. Allah bikin kedua kaki seimbang. Ini dihinakan oleh yang punya. Kalau memang dari kecil lahirnya seperti itu lain. Beda persoalan, bicara takdir. Ini sehat kakinya, tapi akalnya dibikin miring. Na'udzubillahi min dzalik. Mana lebih terhormat? Orang yang jalan seperti ini? Sama orang yang jalan? Mana? Ayo. Mana lebih terhormat? Yang tegap jalannya, yang lurus jalannya, itu yang lebih terhormat. Mana yang lebih enak di omongannya? Dari mana? Biasa bekerja. Dari mana? Enggak jelas ngomong apa. Omong dah ica. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jujur saja. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu sudah dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Ketika ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad, ya Rasul, persoalan khamr dan judi, qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Katakan pada keduanya ada dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat di dalamnya. Allah jujur kalau itu ada manfaat, tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi mudharatnya, dosanya, kerugiannya mengalahkan daripada manfaatnya. Sehingga apa? Manfaatnya enggak kelihatan sama sekali. Enggak kelihatan. Apa ada orang remaja, pemuda, gara-gara setiap pergi sekolah nelennya BK terus jadi ranking 1? Ada enggak? Enggak ada. Ya Allah. Ngeboat BK cing. Dalam kelas juga begini mulu, ilar keluar. Ya Allah ya Karim, na'udzubillah. Kok senang jadi manusia begitu? Iya kan? Ayo dong kita bantu saudara-saudara kita, abang-abang kita, teman-teman kita di kepolisian. Biar tugasnya lebih ringan. Yang bisa bantu cuma kita, masyarakatnya. Lihat, oh Allahu Akbar. Wajahnya wajah orang soleh semua, amin. Kalau orang yang berwajah soleh itu mukanya kelihatan, hadirin. Subhanallah tuh kelihatan, kelihatan semua. Kelihatan enggak? Iya, kalau enggak kelihatan itu makhluk halus namanya, hadirin. Narkoba! Apapun jenisnya, pasti manfaatnya enggak ada. Kata orang, wah nikmatnya dahsyat. Apalagi inek, ecstasy, mulai dari Pink Lady, butterfly. Butterfly ada dua. Butterfly enggak pakai kumis sama yang pakai kumis. Ada lagi yang namanya elektrik. Ada lagi yang namanya gober. Ada lagi yang namanya black heart. Waduh, macam-macam namanya. Mulai dari 150.000 sampai 50.000 yang dicampur baygon. Iya, Allah karim. Orang bilang nikmat, memang katanya nikmat. Sehingga apa? Begitu banyak, Pak, maaf, orang udah uzur, udah asar dekat ke maghrib, rambutnya putih. Ya Allah ya Karim, jam 9 pagi baru keluar dari diskotik. Keluar bangga, di belakang musik bledak bleduk bledak bleduk bledak bleduk. Musiknya aja bikin pusing. Tapi Allah lihat mereka ketika pakai, ketika neken, ya ada istilahnya katanya neken. Ya neken pertama stengki, stengki itu setengah. Ya, terus mulai jadi satu, jadi dua. Kalau orang waras duduk dekat speaker, kupingnya budek enggak? Budek. Tuli, ini gara-gara begini, maunya dekat speaker, sekenceng-kencengnya itu bunyi, enggak budak. Ya Allah, ya Karim, kesian itu orang. Na'udzubillahimin. Ah, friend, coy, sekarang, kalau memang kita merasa yang muda ini adalah sebagai pilar, sebagai langkah kekuatan untuk memajukan bangsa ini, ayo ingat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah di dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Ali karamallahu wajhah. Kitab ini menuliskan begitu banyak wasiat Rasulullah kepada Ali.
Satu di antaranya adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aliyu, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam lisab'i khisalin." Wahai Ali, tahukah kamu bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam berkeinginan untuk menjadi anak keturunan Adam, pengen jadi manusia. Asbab 7 perkara. Ali ini adalah pemuda. Maka pesan ini sudah pasti adalah untuk teman-teman yang muda. 1. Kata Rasulullah kepada Ali, "Ali, as-salatul jamaah ma'al imam." Salat berjamaah bersama imam. Oh. Ini Islamik sudah dibuat semegah-megahnya, sebesar-besarnya, dan ongkosnya semahal-mahalnya. Kalau cuma bangunannya saja yang besar, yang indah, tapi kualitas yang mengisinya, remajanya tidak mengimbangi keindahan bentuknya, sayang seribu sayang, maka sama artinya kita sudah buang-buang duit. Setuju gak? Jadi pembangunan Islamik ini harus dibarengi dengan apa? Kecintaan remaja duduk dalam masjid. Coy, Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang tua yang duduk dalam masjid. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih cinta kepada anak muda yang di dalam masjid. Aqimis salah, dirikan salat dari mulai tergelincirnya matahari sampai datang waktunya malam, dan dirikan Quran al-Fajr. Sesungguhnya yang namanya salat subuh disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang muda maju. Gondrong. Gondrong. Alhamdulillah. Yang lain tenang. Doa baru bangun tidur. Ayo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana. Tuh, kan? Kadang-kadang kita suka ketipu sama penampilan. Lihat yang gondrong, pakai kalung, kesannya ya udah neraka lu. Lagi proses, anak muda biasa lagi proses, nanti juga bosen. Proses itu kan hampir dilalui oleh setiap manusia. Iya kan? Tinggal bagaimana kita menjadi sahabat dalam proses mereka sehingga mereka enggak kejauhan. Lihat, gondrong. Tapi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kirain tadi mau baca Allahumma barik lana bima. Baru bangun tidur udah mau makan. Ya Allah ya Karim. Yang muda maju. Ya, ambil speaker. Pak, mohon maaf, boleh gantian? Wah, yang tua begitu lihat yang muda maju subuh-subuh, bohong kalau enggak matanya melek, hatinya bahagia, senang. Yang muda ambil speaker. Alhamdulillah. Dia baca doa baru bangun tidur, membangunkan orang-orang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu bukan cuma nenek-nenek yang bangun, yang gadis-gadis juga pada bangun. Kaget dengar suara siapa? Si gondrong suaranya. Oke, dong. Dia mah orang nggak pernah marah, kelihatan dari wajahnya. Iya, iya. Ini termasuk orang penyabar, Pak. Ayo coba tempeleng. Oh, jangan. Ya Allah ya Karim. Yang muda bangun, berdoa bersyukur kepada Allah di saat semua orang lain terlelap tidur, terbuai dalam mimpi. Mimpi pengen kaya. Mimpi naik pangkat yang enggak naik-naik.
Mimpi ngarepin gaji besar, tapi kemampuan kecil. Ini kan repot, kemampuan kecil pengen gaji besar. Tuh, kalau mau gajinya besar siapa? Nih, marbot yang suka ngurusin masjid. Ngepel masjid, nyuci masjid, nyapu masjid. Tuh, gajinya digedein. Kalau perlu, gajinya mereka UMR. Ya, benar enggak? Iya, itu yang ngurusin masjid, Masya Allah. Bukan main-main, kita belum datang, dia sudah datang. Kita pulang, dia belum pulang. Karena memang tinggal di masjid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbul Alamin. Jadi yang muda dahsyat. Pagi-pagi dia azan. As-salatu khairum minan naum. Senang orang bangun. Kalau naumnya digituin, insya Allah orang pada bangun semua hadirin. Lebih baik dari tidur. Di Mekah, di Madinah tidurnya dibentak, makanya orang pada bangun semua. Tapi kalau di Indonesia gak begitu. Beda. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik dari tidur. Yang begini urusannya tidur lagi hadirin. Ini sampai bengkok-bengkok nih. Lurusin lagi. Ini tidak pernah boleh bengkok, apalagi harus jatuh menyentuh tanah. Kalau perlu darah ini yang jatuh ke tanah untuk membela bangsa republik ini. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayo yang muda biasakan berjamaah. Karena sholat berjamaah itu adalah silaturahminya orang-orang yang beriman. Kalau pengen belajar jadi pemimpin, belajar dari sholat berjamaah. Imam, Allahu Akbar. Makmum, Allahu Akbar. Benar enggak? Itu makmum, itu rakyat ngikut pemimpin. Pemimpin dulu yang takbir, baru rakyatnya. Imam dulu yang takbir, makmum tinggal ngikut. Pernah enggak lihat ada makmum takbir duluan? Allahu Akbar. Baru imamnya geblek itu makmum. Yang namanya makmum ngikut. Aja. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapa yang suruh? Ada yang nyuruh enggak? Enggak ada, itu makmum namanya. Sami'na wa ato'na, mendengar dan taat. Itu makmum. Kenapa sami'na wa ato'na? Karena pemimpinnya, imamnya benar. Baca fatihahnya. Sekarang kalau imamnya enggak benar. Imamnya rakus. Imamnya serakah. Udah enggak bisa baca, modal nekat. Akhirnya makmumnya bilang apa? Ambil ya buat lo semua. Ini kacau urusannya. Na'udzubillahimin. Coy, sholat berjamaah coy. Kita jadi belajar, jadi rakyat. Kita jadi belajar, jadi pemimpin. Subhanallah. Lihat, kalau imam salah, yang negor siapa? Makmum. Makmum yang mana? Yang di depan, yang di belakang imam. Jangan semuanya satu masjid ikut negor.
Ini kadang-kadang enggak ada pemimpin salah, yang enggak ngerti ikut-ikut negor. Nah, ini kan repot. Enggak tahu enggak apa ikut negor. Jangan, begitu salah semua satu menit. Subhanallah. Udah biar yang ngerti aja yang tahu. Subhanallah. Lihat. Ketika diingatkan kalimatnya kalimat Qur'aniyah, kalimat Malakiyah, bukan kalimat yang dipenuhi dengan nafsu syahwat setan, bukan, bukan kalimat kebencian. Enggak ada ketika imam salah negornya. Lu enggak benar lu jadi imam lu. Enggak ada. Enggak ada pasti. Subhanallah. Santun kalimatnya. Iya kan? Oke, coy. Jadi belajar dari sekarang kalau ada orang salah ditegornya pakai subhanallah. Kalau masih enggak dengar juga pakai subhanallah, bilang sama dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu, as-salatul jamaah ma'al imam. Dua, wa mujalasatul ulama, duduk bersama alim ulama. Dari muda, coy, dibiasakan senang duduk sama orang-orang alim, sama orang-orang yang faqih, sama orang-orang yang senantiasa mau tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak duduk sama mereka, untungnya besar. Iya kan? Betul enggak? Jadi kalau kita dari muda duduk sama alim ulama, insyaallah. Ngomong-ngomong soal ikut sama alim ulama, tahu cerita 7 sahabat Ashabul Kahfi? Yang 8 apa? Yang 8 apa? Guguk. Enggak enak nyebut nama itu. Guguk. Tapi lihat guguknya masuk ke mana? Surga. Itu binatang yang katanya ada najis. Yang najisnya mughalladzah. Kalau kena najis itu harus disertu pakai tanah sekali. Ya kan? Kalau enggak salah ya, Pak Kiai. Itu Masya Allah. Masuk. Gimana kita yang manusia? Kalau duduk sama yang alim, insya Allah semua kehidupan beragama ini jadi jelas. Kita enggak akan frustasi karena agama. Karena begitu banyak ada satu kelompok frustasi. Karena apa? Melihat agama dengan agama yang lain. Wah, begitu aja urusan demi urusannya. Frustasi, akhirnya bikin aliran sendiri. Tuh, gara-gara apa? Frustasi. Frustasinya enggak duduk sama ulama. Ya begitu. Tiga. Wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Sakit ada dua, lahir sama batin. Yang sakit lahir biasa bawa buah-buahan sama amplop. Kali aja dia gak punya duit buat bayar dokter, kan lumayan ada tambah-tambahan. Yang sakitnya batin, nih kadang-kadang orang suka gak mau nengok. Dulu sama-sama jahiliyah. Begitu yang satu dapat hidayah, yang satu merasa lebih suci karena yang satu belum dapat hidayah, kotor. Menjadi orang soleh itu bagus. Tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh, malaikat Jibril, jangan deh. Kelamaan. Umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal, dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu.
Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, satu tahun, satu bulan, satu minggu, satu hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghirah, berbulak balik di tenggorokan, dia enggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah enggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya yang bosan minta ampun. Allah enggak pernah bosan ngampunin kita. Ya Allah ya Karim, na'udzubillahi min dzalik. Udah, tiga tuh. Udah ya. Capek. Kan ada tujuh, masih empat lagi, aduh lama banget ini. Tuh udah jam 10:30. Kurang satu jam bu. Yang keempat, watashya'ul janazah, mengantarkan jenazah. Dari muda friend, kita diajarkan ingat mati friend. Ternyata urusan mati itu bukan cuma milik orang tua. Ternyata yang muda juga masya Allah. Bayi baru lahir, kalau memang datang waktunya gak pakai rasa kasihan, cabut nyawanya. Bayi lagi netein, ibu lagi netein anaknya yang dikasihinya, yang ketika dia melahirkan anaknya susah payah, mati-matian, berkorban jiwa raga, darah berceceran. Ya Allah, ya Karim, nyawa dikasih, dicabut oleh Allah, kalau memang udah waktunya gak pakai rasa kasihan. Jadi friend, coy, fahami, urusan mati bukan cuma milik orang tua. Ayo Islamic Center, bikin pelatihan memandikan mayit, mulai dari anak-anak muda. Itu penting. Cuma yang repot satu, siapa yang mau jadi mayatnya? Itu yang repot. Ada yang mau? Aduh. Yang ke lima. Yang kelima, wasaqyul ma, menuangkan air, memberikan minum kepada yang haus. Ayo, siapa yang mau dapat pahala malaikat Jibril? Ada yang mau dapat? Bawa minumannya ke sini semua. Yang ke 6. Wasulhu bainal itsnain, mendamaikan dua orang yang berselisih. Ingat, umat ini harus menjadi jarum dan benang. Ketika jarum dan benang itu menjadi satu, dan ketika dia mulai menyulam, lalu sulamannya itu ada di tangan seorang penyulam yang indah, maka akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan baik untuk dilihat. Itu layaknya umat Islam. Maaf hadirin, al-Islam kal bunyan yasuddu ba'dahum ba'da. Islam itu seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Ada yang bagiannya seperti pasir, ada yang bagiannya seperti kerikil, ada yang bagiannya seperti air, ada yang bagiannya seperti batu koral, dan ada yang bagiannya seperti semen. Semen jangan sombong karena mentang-mentang mahal daripada pasir. Batu yang besar pun jangan sombong, pasir kecil tapi rame-rame mainnya keroyokan. Air, subhanallah, ketika tidak ada kesombongan dari satu hamba kepada hamba yang lain, lihat tiang ini terdiri dari apa. Nah itu semua karena ketidak ada kesombongan, mereka jadi satu, akhirnya jadi tiang. Jadi mendamaikan dua orang berselisih itu jauh baik daripada jadi kompor. Bu, mohon maaf, apapun yang ada di atas kompor, pantatnya pasti hitam. Iya kan? Penggorengan ditaruh di atas kompor, pantatnya hitam. Jadi jangan jadi kompor. Tiup sana, tiup sini, kok seneng amat ya? Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, ini udah berbusa ibu. Yang terakhir, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Al muslim man salimal muslim bilisani wa yati. Muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya
atau ketika muslim yang lainnya itu selamat dari apa? Dari mulut dan lidahnya, kecintaannya kepada tetangga, rasa kasih sayangnya kepada orang-orang fakir, itu sangat luar biasa. Maaf, mohon maaf, jangan tersinggung. Yang kaya, tolong engkau ingat, tidak akan pernah ada kalimat kaya kalau tidak ada miskin. Artinya apa? Kenapa engkau disebut orang kaya? Karena ada orang miskin, makanya engkau disebut orang kaya. Coba kalau semuanya orang punya harta, apa disebut orang kaya? Enggak, semuanya sama. Adanya kaya karena ada yang miskin. Ya udah ya. Wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Ini bukti bahwa dia adalah muslim sejati. Friend, pegang yang tujuh friend. Tujuh itu bimakna adalah Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, tujuh ayat yang berulang-ulang. Tujuh itu berarti adalah hari dari Jumat sampai Kamis. Tujuh itu berarti adalah lapis langit. Tujuh itu berarti adalah lapis bumi. Tujuh itu berarti adalah tujuh benua. Dan tujuh itu berarti adalah tujuh keajaiban dunia. Tawaf berputar tujuh kali. Sa'i berbolak-balik tujuh kali. Dan ada tujuh kerikil lontaran jumrah. Pegang yang tujuh, artinya baca Fatihah sebanyak-banyaknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menggantikan Al-Fatihah dengan surat apapun di dalam sholat. Bahkan la sholat terliman nam yakra'u bifatihatil Qur'an. Tidak akan dikatakan orang itu sholat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Genggam Fatihah, baca laqad ja'akum. InsyaAllah setiap keluar rumah harus yakin Allah bersama kita. Segala apapun keburukan tidak akan pernah menimpa bangsa ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang pertama, untuk para orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah begitu besar pengorbanannya kepada kita, hartanya, jiwa raganya, semuanya untuk kita anak-anaknya yang masih hidup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan lahir batin buat mereka, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan yang akan menyusahkan mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan rezekinya. Itu yang paling penting. Bukan membanyakkan rezeki tapi dari yang haram. Tapi menghalalkan rezeki biarpun itu sedikit. Dan berkahnya subhanallah. Lalu untuk para alim ulama, guru-guru kita. Ya, ketua MUI kita juga yang katanya masih sakit. Setahun yang lalu kena stroke. Semua guru-guru kita dari TK sampai SMA. Dosen-dosen kita. Ya, guru-guru kursus siapapun yang pernah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentamkan perut mereka, ya Allah tenangkan hati mereka, dan mereka menjadi orang-orang istiqamah dan orang-orang yang begitu sangat mulia di sisi Allah. Kemudian untuk para pemimpin kita yang sudah begitu dahsyat apa menanggung amanah di pundak mereka, ayo kita bantu ringankan pundak mereka, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada para pemimpin kita, amin ya rabbal alamin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.